Yang kami muliakan Biku Kondanya, yang kami muliakan para Biku Sangga, yang terhormat Bapak Sindu Darmali selaku penyelenggara, serta yang kami hormati pula para pengurus kelenteng Taekaksi, serta para hadirin yang berbahagia. Sebelum kita mulai acara talk show Surga dan Neraka dalam pandangan Buddhis oleh Biku Kondanya, Marilah kita bersama-sama mendengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari Bapak Sindu Darmali selaku penyelenggara acara pada malam hari ini kepada Bapak Sindu Darmali kami persilahkan Yang terhormat Bante Kondana dari New York Amerika yang saya cintai yang terhormat Bante Damawicayo dari Malang juga saya yang hormati dan seluruh umat Buddhis maupun umat dari TITD yang saya banggakan. Selamat malam. Malam ini kita sangat berbahagia atas kedatangan Bante Kondana yang mana ingin mengisi acara dalam top show surga dan neraka dalam pandangan Buddhis. Tentu saja kita malam ini uh, mendengarkan ceramah dari Bante Kondana, yang mana untuk sebagai bekal kita dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih dalam kehidupan Keluarga yang harmonis, yang mana selalu kita dambakan bagaimana kita bisa dalam kehidupan keluarga itu sangat rukun, suami istri, maupun dengan anak cucunya. Inilah bekal pegangan kita sebagai umat manusia hidup di bumi ini. Maka itulah saya sekali lagi ucapkan terima kasih pada Bante dan juga pada teman-teman sedama. Sekian terima kasih. Sebelum kita mulai, talk show pada malam hari ini akan saya bacakan data diri dari Biku Kondanya. Nama Biku Kondanya, tempat tanggal lahir pada tanggal 16 bulan 10 tahun 1955 di sebelah selatan Sri Lanka, beliau pada umur 13 tahun sudah diupasang pada sebagai samanera. Kemudian upasang pada sebagai biku pada tahun 1975 di Kendi, Wihara Kolombo. Pendidikan terakhir beliau di... Bachelor of Social Work di City University New York, dan pada 20 tahun belakangan ini tinggal di Wihara State Island Buddhist di New York sebagai kepala wihara dan salah satu pendiri wihara tersebut. Baiklah, kita meriahkan acara talk show pada malam hari ini dengan tepuk tangan yang meriah. Oke, okay, terima kasih. Dan untuk memperlancar talkshow pada malam hari ini, Biku kondanya didampingi oleh Ibu Wajira sebagai penerjemah. Baiklah, untuk talkshow pada malam hari ini akan dibuka dengan Biku kondanya 4, 45 menit akan diterangkan mengenai surga dan neraka dalam pandangan Buddhis. Kemudian 30 menit, kemudian

මනු කුබ්බංගමාදම්මාමනුෝ සේठමනුමයා මනසාචේපදුທන භාසතිවාකරතිවා තතුනංදුහමන්හේති චක්හංවබහතු පදัง මනසාචේ පසන්නේන භාසතිවාකරතිවා තතුෝනං සුඛමන්වේතිී චායාාව අන පායිනති ස ස්ගඩිවනි ියෆෙන්න් සධධම I'm very happy to be here this evening to talk to you, speak to you about on dharma. Not as an expert, but as just to remind. You. My understanding is that we all know dharma, but we have to remind ourselves. And first of all, I should thank Dharmali and family. Uh, sponsoring this event, this is their dharma gift to all of you, sharing dharma, or in Pali word we call dharma dana. This is a great opportunity. In petang. So, Teman-teman sedama, saya berbahagia sekali bahwa pada malam hari ini saya berkesempatan untuk berbagi dama dengan anda di sini. Uh, ucapan terima kasih saya juga saya tujukan kepada keluarga Sindu Darmali yang mensponsori penyelenggaraan pembahasan dama ini. Saya bukan sebagai seorang yang uh, ahli tetapi saya uh, saya uh, mengetahui bahwa semua memahami uh, dhamma saya di sini akan berbagi dhamma uh, yang di dalam bahasa pali disebut dhamma dana pemberian dhamma This is a great opportunity I said because it's very rare for us to share the opportunities Saya katakan ini sebagai suatu kesempatan yang sangat besar karena Biasanya sangat sulit bagi kita uh, untuk mendapatkan kesempatan berbagi dhamma seperti ini. If I were here to visit Indonesia, I may not have this opportunity to share dharma with you. Kalaupun saya berada di Indonesia di sini, saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berbagi dhamma dengan Anda semua. But this opportunity is provided by Dharmalee family, for me to see indonesia as well as to talk to you, share with you dharma tetapi kesempatan ini diberikan oleh keluarga sindu darmali kepada saya yang mensponsori kedatangan saya ke indonesia dan uh, penyelenggaraan dari uh, berbagi dharma ini dharma i believe all of you learn here uh, Dharma in, this, in the temples that you are going to Saya percaya bahwa Anda sekalian belajar Dharma Mendengarkan Dharma dan belajar Dharma Di uh, tempat ini, di wihara-wihara yang Anda kunjungi But the question is How much do we practice it? Yang menjadi pertanyaan adalah Seberapa banyak kita mempraktekannya? Is dharma is to listen? Apakah dharma itu hanya untuk mendengarkan saja? I don't think no. Rasanya tidak begitu. Dharma in according the teachings what Buddha said was sunat dharayat charat dhamme. Listen to dhamma. Dharayat bear the dhamma or hold on to the dharma. Cara dhamme practice the dharma. Menurut Sang Buddha, dharma ini adalah mendengarkan dhamma, kemudian memegang dan kemudian mempraktekkan dhamma itu. When we learn, when we listen to dharma, we develop the wisdom. Ketika kita mendengarkan dharma, kita mengembangkan kebijaksanaan. How do we have to listen to dharma? sussusa labhate panya buddha said sussusa the person who listen carefully listen attentively listen mindfully develops the wisdom bagaimana cara mendengarkan dhamma sang buddha mengajarkan bahwa orang yang mendengarkan dhamma dengan oh, cermat dengan penuh perhatian dia akan mengembangkan kebijaksanaan I hope all of you whatever you, you learn you make effort to practice them not I know that is very difficult because we are uh, we have weakness of lack of mindfulness saya uh, saya tahu bahwa ini memang sangat sulit untuk mempraktikkan apa uh, apa saja yang kita dengarkan apa saja yang kita pelajari karena kita memang kekurangan atau tidak memiliki uh, kesadaran kurang kesadaran. If we make effort, a little bit even. What we learn, if we try, if we make effort, that would help us to better good society around us and also to attain the peace and happiness that we talk about in dharma. Jadi apapun juga yang kita pelajari dengan penuh perhatian, kalau kita praktekkan dengan uh, baik dengan penuh uh, perhatian dengan penuh kesadaran, kita akan membantu membangun suatu masyarakat yang uh, baik. Today I have a topic to speak about that is hell and heaven. Hari ini saya mendapatkan uh, topik yang harus dibicarakan yaitu tentang surga dan neraka. I am not here as an expert on hell or heaven. Saya di sini bukan sebagai ahli tentang neraka atau surga. But I will speak what I have learned, what I hear, what I read in the Dharma about hell and heaven tetapi saya akan uh, di sini saya akan berbicara tentang apa yang sudah saya baca, yang sudah saya pelajari dan saya dengarkan di dalam dalma tentang uh, neraka dan surga ini. This is a very interesting topic. ini merupakan topik yang sangat menarik. I think some of you also here because you want to hear what is hell and what is heaven? And how can i how can we uh, go to heaven and how can we not to go to hell saya percaya bahwa di antara anda ada yang datang uh, untuk mengetahui tentang neraka dan surga ini bagaimana caranya supaya kita bisa ke surga dan bagaimana supaya kita tidak sampai ke neraka we all are seekers of happiness kita semua adalah para pencari kebahagiaan. Buddha said that uh, in his teaching all beings like to be happy and seek happiness. Sang Buddha di dalam ajaran beliau beliau mengatakan bahwa semua orang itu mencari kebahagiaan. Mereka semua ingin berbahagia. In his teaching he said whoever seek happiness do not do harm to others di dalam ajarannya sang buddha mengatakan bahwa siapapun juga yang mencari kebahagiaan janganlah mencelakai pihak lain seeking happiness if you harm others in the next world you will you will suffer instead of finding happiness kalau mencari kebahagiaan dengan menyusahkan pihak lain di dalam kehidupan uh, kemudian kita justru akan mendapatkan penderitaan. And when you see here hell or heaven about hell or heaven we cannot talk without paying attention to the next birth or what we call as rebirth. Berbicara tentang neraka dan surga ini kita tidak bisa menghindari membicarakan tentang kelahiran kembali uh, di dalam uh, pembahasan ini. Because in, in the world there are many religions. In those religions, most of the religions talk about next life, which is after this life, they either go to eternal hell or eternal heaven. Di dunia ini, banyak agama, uh, mereka membicarakan tentang uh, surga dan neraka. banyak yang membicarakan bahwa setelah kehidupan di sini, setelah kematiannya mereka akan pergi ke surga yang abadi ataupun neraka yang abadi. In Buddhism and in Hinduism, we talk about many lives. Di dalam agama Buddha dan agama Hindu, kita berbicara tentang banyak kehidupan. Banyak kali kehidupan. Buddha said, As far as we we do not go to hell or heaven because of our beliefs but because of what we do Sang Buddha mengajarkan bahwa kita tidak pergi ke surga atau neraka karena kepercayaan karena kepercayaan kita tetapi kita ke surga atau ke neraka karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. So we have opportunity to correct ourselves, do a lot of good things for as well as to Jadi kita mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk berbuat baik uh, untuk diri kita maupun uh, juga untuk pihak lain. So like many other religions in Buddhist Buddha also taught not to do bad to do good. Seperti juga di dalam agama lain Sang Buddha juga mengajarkan agar kita tidak melakukan agar kita melakukan kebaikan dan tidak melakukan kejahatan. But is this enough? Tetapi apakah ini cukup? Doing good and not doing bad is that enough? melakukan kebaikan dan tidak melakukan kejahatan, apakah itu saja cukup? Menurut ajaran Sang Buddha, itu tidaklah cukup. beyond this and We to find eternal peace and happiness, nirvana. Ada yang di luar uh, surga dan neraka itu kita harus mencari kebahagiaan yang uh, berada di luar itu kita harus mencari kebahagiaan yang uh, abadi yaitu nirwana And again there's another question comes in my mind I think you may also have similar questions that is this heaven and hell only after this life muncul di dalam benak saya pertanyaan uh, juga kemungkinan muncul di dalam benak uh, anda sekalian apakah surga dan, uh, dan neraka ini hanya muncul setelah uh, kehidupan ini according to the buddha's teaching it is not after this life menurut ajaran sang buddha tidak setelah kehidupan ini but we can find this hell and heaven within this world. Tetapi kita bisa menemukan uh, surga dan neraka di dalam dunia ini. One day one person with his friends came to the Buddha and asked him, Bhante, we are very busy people. Pada satu ketika ada seorang uh, bersama teman-temannya datang menghadap Sang Buddha. Dan bertanya kepada sang Buddha, panti kita ini orang-orang sibuk. We are worldly beings. Worldly beings. Oh, yeah. uh, kita adalah uh, uh, manusia biasa. Therefore, we have many duties to do, many things to do. Jadi kita ada banyak tugas dan ada banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. And could you kindly teach us? how to attain, how to uh, go to heaven in our next life. Uh, dapatkah uh, Bante, dapatkah guru mengajarkan kepada kami uh, bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan berikutnya? Buddha ask him, why do you want to wait until next life to go to heaven? Sang Buddha kemudian uh, menanyai orang itu, kenapa uh, kamu menunggu pada baru pada kehidupan lain untuk pergi ke surga if you be mindful if you understand it right way you can enjoy happiness of heaven here in this world and now kalau anda kalau kamu penuh perhatian uh, kamu bisa menikmati kebahagiaan surgawi di dalam kehidupanmu sekarang dan pada saat ini juga If you use your wealth if you use your knowledge carefully and mindfully and in right way you are in heaven here and now Kalau kamu menggunakan kekayaanmu dengan baik dan benar menggunakan uh, pengetahuanmu dengan baik dan benar kamu akan merasakan kebahagiaan surgawi di sini dan pada saat ini juga. How can we enjoy heavenly happiness here? Bagaimana cara kita bisa menikmati kebahagiaan surgawi di sini? We have uh, Buddhist society has categorized into six groups in Sigalovada the Sutta. There are parents and children, teachers and students, uh, husband and wife, and the ma masters and servants, and uh, monks and diak and daikas, So there are six groups of people in our society. Di dalam masyarakat Buddhis, di dalam sigalowada sutta, masyarakat Buddhis itu dikelompokkan menjadi enam. Antara lain, antara orang tua dan anak, kemudian antara murid dan guru, antara suami dan istri, kemudian antara majikan dan karyawannya, kemudian antara para biku dan... Uh, umat pendukung dan antara teman dengan teman If we each other if we do our duties to each other perform our duties towards each other we all can be happy Kalau kita menjalankan kewajiban kita masing-masing terhadap satu dengan yang lainnya kita semua bisa berbahagia husband can perform duties towards her, his wife seorang suami bisa melaksanakan tugasnya untuk istrinya and wife can perform duties towards her husband dan seorang istri juga bisa menjalankan kewajibannya untuk suaminya parents can do their duties towards their children sebagai orang tua menjalankan kewajibannya kepada anak-anak and children can do their duties towards their parents. Dan anak-anak bisa menjalankan kewajibannya kepada orang tua mereka. When we do these duties, likewise we all can, in, you uh, know, everybody can perform those duties towards each other with love and compassion. Semua bisa menjalankan kewajiban masing-masing kepada uh, masing-masing uh, pihak dengan Cinta kasih dan kasih sayang. When harmony is maintained in our society. Jika keselarasan ini, harmoni ini ada di dalam masyarakat kita. When the harmony is maintained there is happiness. Kalau ada keselarasan, ada harmoni, maka akan ada kebahagiaan. This is sometimes we can see as heaven the happiness. Inilah yang bisa bisa kita katakan sebagai kebahagiaan surgawi. Sometimes you may understand in normal day to day life people use these terms heaven and hell. Sometimes they call when you get angry you are in hell. When you be happy you are in heaven. It simple simply we use those terms. In fact, it's not that simple, but we can if if we can maintain, if we can make effort, we can we can enjoy that happiness, heavenly happiness here. Masyarakat biasa menggunakan uh, istilah uh, berada di dalam surga dan neraka. Misalnya ketika kita uh, berbahagia, kita dikatakan berada uh, di dalam surga, tetapi kalau kita sedang marah. Uh, kita dikatakan berada di dalam uh, neraka tetapi sesungguhnya kalau kita bisa mempertahankan uh, kewaspadaan inilah uh, suatu kebahagiaan A uh, few days ago I met someone on, on uh, in in the temple a woman came crying uh, please help me I'm in hell right now Beberapa waktu yang lalu saya berada di wihara Ada seorang wanita datang menangis dan uh, ia mengatakan, tolonglah saya karena saya berada di neraka. Instead of talking, this person even though she needed help, she start crying. Uh, bukannya dia uh, mulai berbicara, tetapi wanita ini justru mulai menangis. I waited until she stopped and asked what's the matter. Saya tunggu sampai ia berhenti menangis dan menanyakan apakah persoalannya. Then she said, Bante, I did. Uh, she said, Reverend, I did big mistake, very bad deed. So I'm right now I'm in hell. I have to go to jail for that. Kemudian uh, wanita itu uh, setelah berhenti menangis, Bante menanyakan, dia mengatakan bahwa dia sudah melaku, uh, melakukan suatu kesalahan yang sangat besar dan dia harus uh, masuk ke penjara. Jadi saya ada di neraka saat ini. So this is, we can see this simple example. Like this. there are many, not only one. Uh, I had many occasions, many experiences like this in the teaching sessions. So. This shows us that our, in our mind we know when we do something wrong. That makes us suffer. This hell and heaven is a feeling. Hell is suffering. Heaven is a happy occasion, happy, happy moments in our emotions in our minds. Di dalam kehidupan, banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Kita bisa mengetahui bahwa kita itu melakukan suatu, berbuat suatu kesalahan. Pada saat itu kita merasa bahwa kita berada di uh, neraka. Kemudian kalau kita berbuat uh, kebaikan, kita tahu di dalam uh, pikiran kita bahwa kita berada di dalam uh, surga. Sometimes people... Just behave without much thinking. One day, I was teaching metta meditation. Orang kadang-kadang berbuat tanpa banyak berpikir. Pada satu uh, ketika saya me, uh, memberi, uh, mengajar tentang meditasi meta, meditasi cinta kasih. And I chanted metta sutra and explain how we should do it. Dan saya membacakan, uh, memanjatkan uh, metasuta Meta Suta dan menjelaskan bagaimana cara untuk menjalankannya. and crying. And how can you do this? He asked me, how can you do this? Pada waktu itu ada orang yang berdiri, kemudian dia mulai menangis dan menanyakan kepada saya, bagaimana kita bisa melakukan itu. This was a man. Later I found out that he had some problem with his parents. Uh, Kemudian saya menemukan mengerti bahwa orang itu ternyata ada persoalan dengan orang tuanya. He could not forgive his parents. Ia tidak bisa memaafkan orang tuanya. Practicing metta means in a way that you are forgiving everybody else. Mempraktekkan meta itu dengan kata, uh, kata lain adalah kita memaafkan yang lainnya, memaafkan and semuanya. Even to even to people who might have done some harm to you. Bahkan kepada orang yang sudah mencelakai Anda. And also in the same group there was another woman, and she had some problems and asked questions. Later on one day on a street. I stopped at a marketplace she was going to same market but I did not recognize this person. She started telling me, "Oh you saved my life you saved my life." I was not sure why uh, uh, pada waktu itu juga ada seorang wanita yang uh, mengatakan hal yang sama uh, kepada Kemudian satu ketika ketika Bante berjalan uh, ke daerah pasar, Bante melihat wanita itu dan wanita itu uh, mengatakan kepada Bante, uh, Anda menyelamatkan kehidupan saya, Anda menyelamatkan kehidupan saya, tetapi saya sendiri tidak tahu. When I was quietly standing in front of her, she said that you the other day you taught me to practice metta. If I didn't learn it that day, I would have killed my uncle. Kemudian wanita ini menjelaskan pada waktu itu Bante menjelaskan tentang meditasi meta. Kalau saja Bante tidak mengajarkan tentang meditasi meta ini, saya mungkin sudah membunuh paman saya. So this we can see simple things that we have to do. Meta is important part. Karuna is important part. Mudita, upekha, these are four sublime ways of living according to Buddhist teaching. Jadi kita bisa tahu bahwa ada uh, cara yang indah di dalam ajaran Sang Buddha yang harus kita praktekkan yaitu meta cinta kasih, karuna kasih sayang, mudita rasa simpati dan upk keseimbangan. Ini praktis dan uh, sederhana untuk dipraktekan. And when we practice this, we can live ha with harmony and peace. Kalau kita mempraktekkan ini, kita bisa hidup dengan uh, keselarasan dan harmoni dan kedamaian. We can enjoy that heavenly bliss here. Kita bisa menikmati kebahagia kebahagiaan surgawi di sini. But this is not to forget what we what comes in the teachings about heaven. this is i'm not telling just these things to forget what comes in the teachings in the in the in the teachings of the buddha about heaven mm -hmm. in the teachings of the buddha uh, there it comes there are about 30, 31 planes of existence he talks about deva Loka. dalam ajaran sang buddha Di dalam ajaran Dharma di dalam ajaran Sang Buddha, uh, ada 31 alam uh, kehidupan dan ada 6 alam dewa, alam surga. Dewa means beings of light. Dewa artinya adalah uh, makhluk uh, bercahaya. And also Brahmaloka, 20 Brahmalokas. Juga ada 20. Uh, alam Brahma. Also, also kind of devas. Juga uh, semacam seperti dewa. And also there are four narakas. Juga ada empat. Apaya. Juga ada empat alam yang tidak menyenangkan, empat neraka. But these places, these realms are not particular places. Ini tempat-tempat uh, ini adalah bukan suatu tempat yang khusus. There's no particular location for this. Jadi tidak ada, uh, lokasi atau tempat tertentu. I, I think you might have seen or experienced or heard Deva Lokas are in above or heavens are in up and up are in down and, and on in the bottom. Uh, mungkin anda uh, sudah mendengar atau uh, mengerti uh, mengira bahwa yang dikatakan dengan alam-alam surgawi itu ada di atas, sedangkan alam-alam yang tidak menyenangkan, alam-alam yang uh, alam neraka ini ada di bawah. And you might have seen in sometimes in, in the temples beautiful paintings of with angels and beautiful uh, palaces. As in, in heavenly abodes, in temples they have decorated. Anda juga lukisan-lukisan uh, uh, yang indah tentang alam-alam uh, dewa. And also, they have also certain areas they have depicted fires, people how they burn in fire, how they drink you know hot, really hot water, what we call as hell Juga ada pada tempat-tempat tertentu di mana digambarkan mereka yang berada di alam yang sangat tidak menyenangkan, misalnya dengan suatu minuman yang sangat panas, kemudian seperti dibakar. In the ancient time, these painters, these artists, It could be monks or could be a regular person, have drawn these to give you an impression of motiv to motivate to do good things and to motivate, not stay away from bad deeds.: Pada waktu dulu, uh, kemungkinan yang melukis ini bisa para biku atau uh, umat awam biasa. Mereka ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. For some people, and we are many different levels of people. Some people cannot understand certain things, but from the pictures they can understand. Oh, heaven is beautiful place. Oh, hell is very fearful place. Therefore, we have to work towards to be, you know, a beautiful place encourage things. Orang itu terdiri dari uh, banyak uh, memiliki kemampuan-kemampuan uh, yang berbeda. Ada yang bisa menerima uh, ajaran dengan melihat penggambaran-penggambaran uh, ini bahwa Alam-alam surgawi itu sesuatu alam yang indah. Kemudian, alam-alam uh, yang tidak menyenangkan harus dijauhi, jadi kita harus melakukan kebaikan-kebaikan supaya bisa mengalami hal-hal uh, yang indah. In all these things are mind made. Heaven is nobody has gone to heaven, or nobody has gone to hell. People who draw these pictures orang-orang yang menggambar uh, tadi uh, belum tentu bahwa mereka sudah ke surga uh, mereka itu belum ke surga dan juga belum ke neraka tetapi mereka semua melakukan itu dengan pikiran yang penuh kasih sayang untuk mendorong memberikan semangat kepada orang-orang supaya melakukan kebaikan dan jangan melakukan kejahatan, because Buddha's teaching is to, as I mentioned earlier, stay away from evil and do good, purify your mind. Karena ajaran Sang Buddha yang sudah saya sebutkan uh, di awal tadi adalah melakukan kebaikan. Uh, menghindari perbuatan jar, uh, jahat dan harus memurnikan, menjernihkan pikiran. To let me share the uh, story from Buddha's teaching that at the very beginning I recited a stanza in Dhammapada which says Manopubbhanga Dhamma. everything every action begins in our mind if you do anything with polluted mind or uh, with emotions of greed hatred and delusion that will bring unhappiness to you like the wheel of cart follows the hoof of the ox Uh, baiklah, saya akan uh, izinkan saya untuk berbagi cerita tentang uh, hal ini uh, dari syair yang tadi saya uh, bacakan, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu diawali dari uh, pikiran. Kalau kita melakukan sesuatu dengan pikiran yang jahat, maka uh, penderitaan itu akan mengikuti kita, seperti roda pedati yang mengikuti. Uh, Wheel of the world. and the same in the positive side of that is if we do anything with pure mind compassionate mind that will bring happiness to you like your own shadow never leaves you Dengan uh, sya sedangkan syair yang lain mengatakan bahwa kalau kita melakukan uh, sesuatu dengan pikiran yang penuh kasih sayang, kebahagiaan itu akan mengikuti kita seperti bayang-bayang yang tidak akan meninggalkan tubuh kita. Ada dua cerita yang uh, melatar belakangi dua syair ini. Saya akan berbagi dengan anda. There was a young man who was doing business, and in his middle age he wanted to follow the teachings of the Buddha. Ada seorang pemuda yang uh, melakukan uh, pekerjaannya ketika ia berusia parubaya ia ingin mengikuti ajaran Sang Buddha. He His, he expressed his desire when he, after he listening to the teaching.